Ya, tadi itu tadi motivasi pagi, semoga memberi satu inspirasi kepada kita dalam menjalani kehidupan seharian. Salam FM. Bukankah Tuhan ciptakan malam untuk meratu menanti siang. Patah hati, jangan terdampar sepi. Jangan tersungkur mati. Baiklah, saudara sudah pun di talian ketika ini Tuan Haji Mat Syah Syafi'i, pengurus kepada Al-Ibtisam Relief Program, yang akan memperkatakan mengenai program terkini ARP. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Tuan Haji Mat Syafi'i, apa khabar Tuan Haji? Baik, alhamdulillah, baik. Sehat ya? Saya je tak sehat ni, suara agak apa ni, serak sikit. Tapi tak apa pun Tuan Haji, yang kita nak dengar ni ialah program terdekat ARP ni. Silakan Tuan Haji, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan-tuan, hari ni Al-Ibtisam Relief Program. Nama pendeknya ARP. 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 Yes. Kita sebab NGO baru didaftarkan, tetapi dah lebih kurang 6 tahun buat aktiviti. Dan program terbaru kita lah. Kita panggil Tourism Gaza. Ke Gaza. Tourism Gaza. Pelancongan Gaza. Menarik ni. Jadi, menarik. Jadi benda ni orang tak pernah dengar kot. Betul. Tourism Gaza, sebab orang fikir Gaza ni tempat perang. Perang ni orang tahu ya. Tempat tak aman. Jadi orang ingat tak boleh pergi ke sana. Jadi PRP kita dah pergi ke Gaza, kita dah buat penyelidikan kawasan kat sana, dan kita melihat bahawa ada satu aspek Gaza ni yang selama ni kita tak ketengahkan, iaitu pelancongan. Dan juga kita merasakan bahawa membantu Gaza ketika aman ni adalah lebih aula lah. Betul. Sebab bila dalam keadaan aman ni, kita boleh melihat keperluan rakyat, keperluan di Gaza tu. Dan kita boleh merancang, kita melaksanakan dengan baik. Dan impact-nya akan pada jangka panjang lah. Bukan waktu nak berperang je baru sebut pasal Gaza ya. Bila waktu pegang, kita kebanyakannya emergency relief. Kan, jadi kita hantar bangkanan lah, apa benda yang apalah, jadi pendek. Jadi bila kita buat program masa aman ni, boleh berfikir dan melihat dengan lebih jelas. Apa yang kita boleh nak buat tu lah. InsyaAllah. Jadi apa alasan, apa sebab kita nak buat projek tourism tanda lah. Pertamanya, kita nak membantu untuk membangunkan industri pelancongan Gaza ni. Termasuk kita kata bila kita tourism ni, kita katalah perhotelan dia, pengangkutan, makanan, restoran dan sebagainya. Sebab di Gaza ni jangan terkejutlah kan. Banyak restoran, hotel yang baik. Hotel 5 bintang, duduk tepi pantai pun ada, cantik sungguh. Hotel orang kata berkualiti lah ya. Berkualiti. Jadi kita duduk kita tak rasa lah. Kalau kita dengar kat radio, TV, kalau apa ni, berita ke, kadang-kadang kita tengok, tak sangka lah Gaza dia macam ni. Betul. Kita asyik ingat, bayangkan bangunan runtuh je kan. Bagus-bagus ya. Perhotelan dia kita dapat bangunkan, pengangkutan dia kan. Dan industri makanan, beverages, food and beverages kita boleh bangunkan, insyaAllah. Lepas tu, yang penting juga, sebab rakyat Gaza ni lebih separuh rakyat dia tak kerja. Tak ada pekerjaan. Jadi mereka dihimpit kemiskinan, mengharapkan bantuan makanan dan sebagainya. Jadi bila kita dapat membangunkan satu industri pelancongan ni, akan terbuka peluang-peluang pekerjaan yang baru untuk rakyat Gaza. Betul. Jadi kita bagi dia, orang kata apa, bagi dia pancing lah. Mereka dapat bekerja, bila dapat bekerja mereka ada gaji, mereka ada apa, ada buying power. Bila ada buying power, perniagaan akan berkembang.
Dan selain itu kita juga pentingnya adalah untuk menukar persepsi masyarakat tentang kehidupan masyarakat Gaza ni lah. Sebab bila kita, saya first time pergi dulu pun saya terkejut juga kan. Sebab kita nak pergi tu rasa bimbang, takut sih apa ni, kawasan program, keadaan macam mana dan sebagainya kan. Tapi apabila saya sampai ke Gaza, saya melihat pertamanya kemesraan rakyat Gaza tu sendiri. Mereka sangat menghormati orang luar, ya, dia datang jumpa kita, dia wish kita, kata welcome to Gaza sir, ya, dan sebagainya. Dan dia, kalau kita dia berkawan dengan kita mudah, baru kita jumpa sekejap, kita dah rasa kemesraannya macam kita dah jumpa lama. Cepat mesra. Cepat mesra. Dan, jadi, dan kita melihat bahawa Gaza ni satu puan ya, kita rasa ketenangan. Kita rasa aman, kita rasa tenang. Jadi tak seperti apa yang digambarkan oleh apa ni yang apa tu media-media barat lah selalunya. Jadi kita rasa tak macam ni. Kita cuma bayangkan peperangan je kalau sebut Gaza ni kan. Iyalah. Jadi agak itulah keberkatan. Ya betul. Keberkatan bumi syuhada. Yang mana bumi itu kan bumi para anbiya juga lah. Mama di bumi itu kan ramai para syuhada. Dan juga ramai bakal-bakal syuhada, bakal-bakal ahli syurga yang lagi berjalan-jalan di muka bumi. Saya rasa itulah rasa ketenangan yang hebat lah, yang luar biasa lah kan. Itu keunikan yang ada di Gaza yang boleh membuatkan kesedaran untuk membuat pelancongan di sana ya. Jadi kita rasa kenapa kita tak buat sesuatu. Boleh kita menukar apa satu idea yang menarik. Saya masa pergi Gaza, saya buat anak saya umur 9 tahun. Kan? Jadi saya sendiri masih risau jugalah kan, bawa anak 9 tahun ni selamat ke Gaza kan. Dan orang pun datang jumpa saya, sampai ada orang kata kau gila ke buat anak umur 9 tahun. Kan kawasan perang, kawasan bahaya dan sebagainya kan. Bila pergi ke sana, anak saya yang umur 9 tahun ni pun kan rasa, dia rasa seronok. Dia rasa gemuruh apa tu, rasa tak ada takut lah, tak ada risau kan, dia boleh berkawan dengan anak Gaza ni. Tapi satu Gaza ni pun kan, kalau keamanan dia, kalau kita ke Gaza, kita akan tengok anak-anak kecil ni. Anak-anak kecil umur 2 tahun, 3 tahun. Dia bermain-main di depan rumah dia, di lorong-lorong. Sendirian saja. Tak ada kita nampak kerisauan apa ni, anak dia kena colik. Colik ke. Kan? Kalau kita kadang kita gini, tak buat. Ni saya lepas anak dia. Dia ada satu kelebihan bahawa keamanan yang ada dekat situ memang di luar jangkaan. Dan rakyat Gaza pun beritahu saya bahawa di Gaza kita boleh tidur malam, pintu tak tutup. Tutup sekali Dan orang tak ganggu. Gitu. Dan satu lagi yang mengejutkan saya berita di Gaza tadi adalah saya pergi ke pasar ni, saya melihat ada seorang lelaki umur pertengahan umur duduk atas kursi. Saya tengok apalah dia buat ni orang ni kan. Saya nampak dia pegang banyak duit. Duit kat tangan dia, duit dalam beg dia, duit bawah pun celah pun dihimpit kampung dia. Apa dia buat ni kan. Rupanya kerja dia adalah dia jadi pengurus wang. Money changer duduk tepi jalan atas kerusi saja. Senang je. Tak ada duit di tangan dia. Dan saya mengakhiri dia, saya tanya dia, dah lama kau buat kerja ni? Dia kata saya dah buat kerja 30 tahun. Dan saya tanya dia, tak tahu ke tuan kena rompak kan? Itu bila kita tengok orang pegang banyak duit, itulah benda yang kita yang timbul dalam kepala tak? Yang kita fikirkan kan? Betul? Kata, tak benar. Masya Allah. Baru saya tengok, baru saya terkejut 30 tahun lebih jalan pegang duit banyak-banyak, tak pernah kena rompak. Inilah keamanan ya di Gaza yang kita nak rakyat Malaysia berkongsi. Jadi Tuan Ji, bila dijangkakan akan ke Gaza ni, program ini? Saya merancang sebuah package pelancongan ke Gaza. Tak ramai lah, kita nak buat dalam 40 orang. Mudah-mudahan sebelum bulan Ramadan ni lah, insyaAllah. Setakat ni dah berapa orang penyertaan?
kita baru war-warkan dan kita baru dalam perancangan tu. Jadi kos pun kita tak finalize lagi. Tak finalize lagi kos dia. Mungkin dalam 6-7 ribu lah dalam seminggu. Dan kita akan tour ni dia akan lebih dari seminggu tadi. Kita habis orang 3 malam, 4 hari 3 malam di Gaza. Dan kemudian lewat sedikit lah di Mesir. Dan kita balik ke sini. Gitu. Jadi kalau ada pendengar kita yang berminat untuk mengikuti travel ini, ya, bagaimana caranya? Boleh melawat kita punya laman web kita. www.arp.org.my. Atau telefon kita lah, 03-7846-1880. Ulang sekali lagi itu, Najib, silakan. Kita punya web www.arp.org.my. Kalau kita punya nombor telefon 03-7846-1880, insyaAllah. Jadi akhir kata Tuan Haji. Ya. Akhir katanya kita sama-sama lah, kalau untuk kita dapat membantu warga Gaza ni lah. Ini cara-cara kita dengan kita pergi melawat negara mereka. Dan mereka rasa besar hati. Mereka rasa besar hati dan mereka merasakan ini sokong moral paling besar. Untuk mereka bila mereka orang luar datang, berani datang kat tempat dia, melawat dia orang. Dan mereka merasakan bahawa kita orang Malaysia lah. Sama dengan mereka untuk membebaskan bumi Palestin. Untuk membebaskan macam Al-Aqsa tu. Jadi, ya, sungguh menarik sekali ya program yang dirancang oleh ARP ni, Tuan Haji. Ya, insyaAllah. Mudah-mudahan saya pun satu hari nanti akan dapat menyertai program ini, insyaAllah. InsyaAllah, Puan. Jadi itu saja, Tuan Haji, untuk kali ini. Ya, terima kasih, Puan. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi saudara Tuan Haji Mat Shah Syafi'i, pengurus ARP, bercakap mengenai pelancongan ke Gaza.